bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang bersama dengan kelompok Petukan Nario Indah. Nario Indah, Desa Nario Indah, Kecamatan Anggoto. Sini Pak Camat, Pak Camat sini ya. Dan bersama kami dengan teknisi dari PT Pura. PT Pura ya, yang memfasilitasi penyediaan alat RMU. RMU unit ini dengan satu eskalator, satu elevator pengangkat dan dua poliser. Alhamdulillah kegiatannya merupakan bantuan dari dana dak fisik Kabupaten Konawe di tahun 2021 yang diperuntukkan untuk kelompok tani yang sistemnya langsung ke rekening Dapur Tani. Nah hari ini kami bersama dengan tim pemeriksa awal pemasangan alat mesin dan kami telah dua kali dicoba. Alhamdulillah tadi hasilnya lumayan, tadi dua karung beras. Ini alhamdulillah kami dapat masukan atau dapat kegiatan dari sumber mata anggaran dari dak fisik yang itu dalam konteks program lumbung pangan masyarakat, jadi programnya LPM dan di bidang distribusi kebetulan teman-teman kepala bidang kemarin ikut. Nah kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan bantuan yang bersifat dak tapi dia masuk rekening langsung ke kelompok, jadi dia kelompok Kapoktan yang memang proses pengusulan itu berada di pada tahun 2020. Jadi kami sistemnya 2020 diusul, alhamdulillah mungkin tahun itu kami dapat, biasanya tahun 2020 kemarin kami dapat juga dua, tapi tahun 2021 kami dapat satu, mungkin pengaruh dari penghematan anggaran, jadi alhamdulillah kita dapat satu. Nah, penetapan lokasi tersebut untuk LPM ini, kami hanya mengusul lokasi titik. Jadi kami usul itu barang 5 titik, sesuai dengan prosedur yang... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!